seterusnya. Tajuk ataupun topik yang ketujuh untuk potong. Ada beberapa jenis potongan. Okey, saya akan tunjukkan paparannya. Okey, contohnya yang ini saya akan rapatkan. Okey, untuk potongan. Salami, kita nak potong. Kita boleh split. Okey. Contohnya, tadi kita gunakan split kan? Okey, sekarang ni saya nak tunjuk yang lain. Ni saya nak biar dia sama. Satu lagi ialah kita tarik tepi ni. Contohnya kita tarik tepi ni. Kita boleh tengok dulu yang kita nak potong ni, kita boleh play. Daripada depan ni, kita play. Okey, sampai situ. Contohnya kita dah setuju yang tengah-tengah ni nak play, nak delete. Kita tekan je delete. Delete. Dah tak ada. Dan kita gabungkan dengan yang depan. Itu adalah teknik lain lah. Contohnya pergi sana, sini pula. Bila kita play. Okay, stop. Kita pun sini kita tak nak. Dan kita akan tengok dulu. Jangan terus delete. Tengok dulu kat mana kita tak nak. Jadi, tarik depan butang ni. Kita klik play. Kita nak belakang ni lagi. Jadi, kita tarik sini. Yang gula warna merah ni. Ni adalah last kita delete. Tengok balik. Play. Okay, stop. Sampai situ contohnya. Animation kita nak. Depan lagi contohnya. Play lagi. Dia akan stop di tempat yang warna merah. Belakang ni dia tak delete lah. Jadi dalam kotak ni, yang warna biru ni kita tekan je delete. Maknanya yang kita tak nak lah. Delete. Dan terapatkan. Highlight. Rapatkan. Itu adalah contohnya bagaimana kita nak tempat-tempat tertentu. Mungkin kita tak nak tengok semua. Ini kalau tak, kita kena tengok semua. Klik. Dan kita tekan delete. Tekan split. Ini kita boleh gunakan. Ini tempat ni. Pada mana kita nak tengok? Tarik je. Dia akan highlight. Pecahkanlah. Contohnya yang ni tak nak pecahkan. Cantik. Kita double click pada ruler ni. Double click. Okey, balik. Biasalah. Itu untuk untuk potong secara tempat-tempat tertentu yang kita nak lihat ataupun kita nak delete. Okey. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya.